Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang untuk menyambung pengajian kita. Moga-moga ilmu yang kita dapat sama-sama kita fahami, sama-sama kita amalkan dan seterusnya sampai-sampaikan kepada sesiapa sahaja yang berada dalam kemampuan kita. Moga-moga ilmu yang kita sebarkan itu memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang telah kita sampaikan. Semoga ilmu ini mengalir kepada sesiapa sahaja yang tidak hadir pada malam ini. InsyaAllah. Jadi pada malam ini, bersempena dengan Maulidul Rasul ini, ya, macam-macamlah kita dengan kuliah berkait dengan Nabi. Baguslah, ya, apabila tiba bulan Rabiul Awal ini, maka seeloknya dah kita fokuskan perbincangan kita tu kepada Nabi kita, supaya kita lebih kenal, supaya kita lebih banyak maklumat yang kita dapat, dengan harapan kita rasa cinta, sayang, rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi banyak benda lagi lah yang kita boleh buat selain daripada ceramah, ya, kita buat forum, mungkin kita diskusi kitab, contohnya kitab Syamil Muhammadiyah tu, ya, kita baca biar habis khatam satu kitab tu sempena bulan Rasul ni, sehingga seolah-olah kita tahu peribadi Nabi tu macam mana, ya. Ha, mungkin kat sini juga memang boleh buat macam tu, tapi kena bersungguh-sungguh lah. Habiskan, baca, ya, baca, cari orang seorang baca. Dia baca, setiap orang tu ada, sekarang dah ada terjemahan dah, ya. Jadi kita pun nak kenal Nabi ni, antara bukunya, buku tu lah, ya, antara buku yang kita boleh manfaatkan untuk kenal Nabi dengan sudut fizikalnya macam mana. Okey. Itu salah satu benda yang kita boleh buat, ya. Selain daripada itu, kita juga boleh bincangkan isu-isu yang kita hadapi sekarang ni, dan kita cuba lihat apa yang Nabi buat, selesaikan, ya, selesaikan dalam mengatasi isu-isu. Barulah kita merasakan bahawa Maulidul Rasul yang kita sambut tu rasa dekat. Sebab apa rasa dekat? Sebab ilmu yang kita dapat tu kita boleh praktikkan terus. Ya. Mungkin ada di kalangan kita ni apabila tiba Maulidul Rasul dalam kepala dia ceramah lah, tak ada apa lah. Ataupun berarak, ya, berarak pusing kampung, pusing taman. Ya, surau kita tak ada berarak ke pusing taman seksyen 5 ke sehingga seksyen 6 ke. Okey. Jadi kita perlu seolah-olah lebih kreatif lah, ya, untuk menyambut Maulidul Rasul ini, supaya kita rasa sambutan itu boleh kita aplikasi dalam kehidupan. Ya? Contohlah saya kata, isu sekarang isu gelandangan contohnya. Apa yang Nabi buat zaman dulu? Ada tak golongan gelandangan ini? Memanglah tak ada istilah gelandangan tu, ya. Tapi ada satu golongan yang merempat, ya, yang kata apa, yang tak cukup makan, tak ada tempat tinggal. Ini apa yang Nabi buat? Nabi bantu dia. Dan dengan bantuan tu, dengan harapan bantuan tu dia boleh bina kehidupan lain. Contoh beri modal, dengan modal tu dia boleh berniaga. Bukan kita kata beri makan, esok beri makan pula, lusa beri makan pula, tak ada masalah. Dia bantu tu dengan harapan dia boleh bawa diri dia, ya, tidak kata setiap hari nak bergantung dengan orang lain tau. Ya. Jadi apa yang Nabi buat itu berjaya lah. Sebab apa? Apabila dia bantu orang tu, jadi orang tu ada inisiatif untuk nak mengubah diri dia, dia mengubah kehidupan dia. Apabila dia sendiri ada kesedaran itu,
maka dia boleh keluar daripada kebompong kemiskinan. Mungkin yang ada hari ini tak. Kita bagi duit, habis duit. Kita bagi makan, habis makan. Kita bagi pakaian, habis pakaian. Kita bagi rumah pun, dia tinggal sekejap pun dia lari ke apa ke. Dia ada pusat-pusat perlindungan contohnya. Jadi, kita bincang isu-isu tu, kita cuba tengok apa yang Nabi pernah buat untuk adas. Jadi, kita rasa dekat lah. Kita rasa praktikal lah. Dia punya maklumat berkait dengan Maulidur Rasul tu. Tapi kalau kita nak cerita tentang Nabi lahir bila, mak dia nama apa, tu biasa sangatlah ya. Sebab apabila kita hidup ini, dia banyak isu-isu. Cuba kita tengok ya, isu-isu yang berkait dengan kita. Mungkin ada di kalangan kita ni, dah banyak kali dah cebur bidang perniagaan, tapi tak pernah berjaya. Cuba kita lihat bagaimana perniagaan yang Nabi buat. Ciri-ciri nak berjaya dalam perniagaan, mengikut sunnah contohnya. Okay, maksudnya saya macam itulah isu-isu yang dekat dengan diri kita. Okay, satu tadi saya sebut tadi, buatlah dia punya diskusi ke, perbincangan ke, dia panggil daurah ke apa ke, tentang memahami kitab itu. Satu. Yang kedua, bincangkan isu-isu semasa dan cara penyelesaiannya mengikut sunnah Nabi SAW. Okay, jadi pada malam ini saya ambil satu isu lah ya, satu isu yang mana isu ni berlaku ketika mana dakwah Nabi SAW di Mekah. Di Mekah ni, tuan-tuan dan puan-puan tahu sendirilah, orang Islam ini adalah orang Islam minoriti, yang sedikit. Yang sedikit. Maknanya pemerintah tu bukan orang Islam. Jadi nak beramal, nak sebar Islam pun susah, ya. Nak istiharkan Islam pun susah. Lepas tu orang pula baru kenal agama Islam, tak begitu faham dan sebagainya. Maka apa pendekatan yang Nabi guna untuk menyebarkan ilmu ataupun menyebarkan ajaran Islam dakwah itu? Antaranya ialah Nabi SAW menyebarkan mesej dakwah ini dengan bentuk perbandingan ataupun perumpamaan. Masa dalam bahasa Arab ya, perumpamaan. Bahasa Melayu pun banyak perumpamaan kan. Jadi antara saya petik beberapa contoh lah ya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kama masalul ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Maksudnya perumpamaan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala ni awliya, iaitulah tempat berlindung ya, Tuhan mengambil selain daripada Allah ini Tuhan. Kama salil ankabut, seolah-olah mereka ni diumpamakan seperti laba-laba ittakhadhat baitan, yang mana laba-laba ni yang mengambil tempat berlindung, rumah laba-laba, seperti rumah laba-laba yang mengambil rumah tadi sebagai tempat berlindung. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, dan sesungguhnya serbuk-rebuk apa kata maknanya rumah yang dibina oleh selemah-lemah rumah adalah rumah al-ankabut, laba-laba. Maknanya apabila dia tiup angin pun dia akan roboh ya. Walau kanu ya'lamun, sekalipun mereka laukanu ya'lamu. Jadi perumpamaan ini Allah Ta'ala nak sebut bahawa orang yang ambil Tuhan selain daripada Allah Ta'ala ini begitu rapuh, begitu goyah ya? Siapa yang mencari Tuhan untuk tempat berlindung, mohon keselamatan, mohon hajat, mohon bantuan ya? Maka dia adalah Tuhan ataupun yang disangka Tuhan itu. Sebab itu disebut la ilaha, tidak ada Tuhan-Tuhan. Tuhan ni banyak. Kalau India tu memang banyak sangat Tuhan. Ya. Tuhan macam-macam kategori Tuhan. Sekarang ni ada orang bertuhankan dengan pemikiran contohnya. Ya. Banyak pemikiran-pemikiran yang ada pada hari ini. Ya. Pragmatism lah, secularism lah, feminism lah,
pluralism lah. Macam-macam ism itu, ya. Semuanya itu tak kuat belaka. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat apabila Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Kabut ini perumpamaan, sebab salah satu tujuan perumpamaannya supaya orang itu mudah faham. Ya? Mudah faham. Sebab itu apabila kita bercakap, kadang-kadang kita kena sebut juga perumpamaan supaya orang mudah faham. Sebab ada di kalangan kita ni, kalau sebut secara direct, dia tak berapa faham. Tapi kalau sebut perumpamaan, dia faham. Itu satu perkara, mudah faham. Yang kedua pula, perumpamaan ni biasanya kita sebut benda yang berlaku di sekitar kita. Kita ni kan, dalam masalah agama ni, masa kita jumpa macam ni je, kita sebut peringatan. Ya? Peringatan. Contohnya kita kata awak kena berubah lah, ya, awak kena buat itu, buat ini. Tapi kalau kita sebut perumpamaan ketika itu, dia duduk sorang-sorang, tiba-tiba dia keluar dekat mana, dia tengok perumpamaan ni, dia teringat balik apa yang kita sebut. Itu antara tujuannya. Ya? Sebab tujuan perumpamaan ni, satu, mudah orang tu faham. Yang keduanya, sebab benda yang disebut ni selalu kita jumpa. Ya? Apabila kita nak bersih rumah, kita akan jumpa sarang laba-laba. Ya? Ha. Apabila kita pergi mana-mana pun, ya, dalam hutan pun, jumpa sarang laba-laba. Maknanya apabila kita jumpa tu, kita teringat balik huraian tentang ini, maka kita kata, oh begini keadaan. Dia akan fikir ketika itu. Perumpamaan ni tujuannya untuk memudahkan orang tu faham, satu. Yang keduanya, apabila dia jumpa, dia akan ingat balik. Dengan ingatan itulah dia boleh berubah. Ya? Okay. Yang kedua pula, ayat ni ayat surah Al-Baqarah ayat 261. Ya. Jadi pun selalu kita baca juga. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang suka infak, suka derma, suka sedekah ni. Harta mereka fi sabilillah, pada jalan Allah, kama sari habbah, Allah Ta'ala kata seperti sebiji benih. Ambatat sab'a sanabila fi, ambatat sab'a sanabil, sebiji benih tu tumbuh tujuh, ya, yeah? Tujuh tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu ada 100 biji buah. Jadi berapa? 700 lah. Satu keluarnya tujuh, setiap satu itu 100, maknanya 7 darab 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah boleh menggandakan lebih daripada itu lagi, ya. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi perumpamaan ini nak supaya orang yang tak minat sedekah ni biar dia faham. Apabila sedekah tu dapat pahalanya berganda-ganda. Ya. Berganda-ganda. Kita keluar daripada surau ni, kita keluar daripada rumah kita, kita akan nampak pokok ini. Ya? Sebab itu perumpamaan dalam Quran ni kadang-kadang benda-benda yang berlaku di sekitar kita. Sebab itu dalam penyampaian kita, apabila kita berceramah, apabila kita berkhutbah, contoh-contoh itu biarlah contoh-contoh yang dekat dengan jemaah itu. Barulah dia boleh faham. Ya? Barulah dia rasa apa yang disampaikan itu memudahkannya untuk berubah, untuk dia faham dan untuk dia sampaikan kepada orang lain. Macam mana dia nak sampaikan kepada orang lain sekiranya dia sendiri pun tak mau faham? Ha, jadi kalau kita lihat di sini, perumpamaan yang Allah Ta'ala beri adalah sebagaimana sebiji benih tadi, ya? Lahirnya sebatang pokok, dan pokok itu ada 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Bahkan Allah Ta'ala kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala boleh melipat gandakan lebih daripada itu lagi. Okey, itu yang kedua, perumpamaan yang mana Allah Ta'ala sebut supaya kita ni yang pertama tadi, kita mesti sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menolak, ya, segala tuhan-tuhan yang lain, termasuklah pemikiran-pemikiran yang boleh menjejaskan akidah kita, ya, seperti liberal dan sebagainya. Yang kedua pula, menggesa kita supaya
bersedekah, rajin bersedekah. Kerana bersedekah itu pahalanya adalah berlipat kali ganda. Ini salah satulah ya, kelebihan sedekah. Banyak lagi mungkin disebut murah rezeki. Selain daripada itu, diberi kesihatan, ya, diberi kebahagiaan, diberi ketenangan, ya. Banyak lagi benda-benda lain. Cumanya yang disebut dalam hadis, dalam ayat Quran ini adalah perumpamaannya digandakan, gandaan itu. Okey, seterusnya tentang perumpamaan ini juga saya bawa dalam dalam perbincangan pada malam ini tentang sebuah hadis. Saya tak baca matan dia lah, ya. Saya baca makna dia terus. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata dia, Rasulullah SAW bersabda, bandingan, ya, masalu, bandingan apa yang Allah utuskan aku membawanya dari hidayah petunjuk dan ilmu pengetahuan adalah sama seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Itu bandingan. Maka terdapat sebahagian dari bumi itu tanah yang subur, yang menerima dan menyedut air hujan itu, lalu menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak. Ya. Ibarat ilmu pengetahuan tu ibarat air hujan. Manusia ni ibarat bumi. Ada sebahagian bumi ini yang mana apabila air hujan turun tu dia sedut. Dan selain daripada dia sedut, dia boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu subur tanah tersebut. Ada sejenis tanah ni macam ni apabila air hujan terturun. Okey. Kemudian yang kedua, dan terdapat sebahagian daripadanya tanah yang keras yang hanya menampung air, ya, tidak menyedut. Mana ada sebahagian tanah yang kedua dia boleh menampung air. Dia tidak sedut ke bawah. Dia bertakung, ya. Musim sekarang pun banyak kita tengok sana bertakung, sini bertakung, ya. Maknanya tanah tu dia tidak sedut. Maka Allah menjadikan dia bermanfaat kepada manusia. Lalu mereka minum dan memberi minum serta mereka menanam dan menjurus tanaman mereka. Apabila air bertakung, dia memberi faedah lah kepada manusia. Ya? Kalau tak bertakung, masalah juga. Maknanya, walaupun dia tidak sedut, tapi dia bertakung, dia masih lagi memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, dan terdapat pula sebahagian daripadanya tanah yang lain yang keadaan hanyalah tanah-tanah rata yang keras, yang tidak lekat air sedikit pun, ya, dia tidak sedut dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Maknanya sedut pun tidak, takung air pun tidak. Tak ada apa-apalah tanah ni. Demikianlah bandingan orang yang mempunyai fahaman yang teliti dalam hukum-hukum agama Allah dan bandingan orang-orang yang beroleh manfaat daripada apa yang Allah utuskan aku membawanya. Lalu ia mengetahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga bandingan orang yang tidak hiraukan langsung ilmu yang aku sampaikan itu dan tidak mahu pula menerima petunjuk Allah yang aku diutuskan membawanya. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini disebut huraiannya, ya, hati manusia dengan ilmu pengetahuan adalah ibarat bumi dengan air. Ada sebahagian daripada bumi yang tanahnya apabila ditimpa hujan, ia menyedut dan menumbuhkan tanaman yang berguna kepada makhluk yang hidup. Demikian juga halnya hati manusia. Ada yang di antaranya yang menerima ilmu dan menghafaznya serta ia menerima kesan dan pengaruh ilmu itu. Ya, apabila dia belajar, ada setengah orang tu dia belajar ilmu dan dia hafal ilmu dan dia amalkan ilmu itu. Itulah kategori tanah yang pertama. Ya, dia sedut air dan dia menumbuhkan tumbuhan. Diibaratkan seperti orang yang belajar, dia terima ilmu, dia hafal dan dia amalkan ilmu itu. Yang menjadikan dia beramal dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya? Mana dia belajar, dia faham, dia hafal, dia amal dan dia sebarkan kepada orang lain. Ini kategori tanah yang pertama. Itu bandingan yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi dengan harapan kita pada malam ni kategori tanah pertama. Ya? Kita dengar ilmu, kita faham betul-betul, kita hafal, kita amal dan kita sampaikan. Barulah ilmu itu mengalir. Ya? Jangan kita dengar saja, amal pun tidak, sampai pun tidak. Mati setakat itu je ilmu kita. Ya, ilmu banyak, beramalnya kurang. Ilmu banyak, beramal banyak,
menyebarkannya tidak. Okey, hati manusia yang sedemikian ini adalah sebaik-baik hati yang berhak dipuji dan dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ada pula sebahagian dari bumi yang tanahnya apabila ditimpa hujan, ia akan menampung air dan memeliharanya dari meresap hilang yang menakung tadi. Dan dengan itu dapat digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain, tetapi tanah itu sendiri tidak mendapat manfaat daripadanya dan tidak menumbuhkan tanaman. Air hujan yang turun tadi dia boleh menampung air saja, tapi untuk diri sendiri dia tu tak boleh menumbuhkan tumbuhan. Tak ada manfaat untuk diri dia. Ya, untuk orang lain ada. Ia hanya dapat menampung air untuk faedah makhluk-makhluk yang memerlukannya. Ya, apabila air bertakur, datang lembu minum, ya, datang makhluk-makhluk lain manfaat daripada air bertakur tadi. Demikian juga halnya hati manusia. Ya, tanah yang kedua tadi. Ada di antaranya yang menerima ilmu pengetahuan dan menghafalnya dan dapat pula mengajarkannya kepada orang lain. Dia terima ilmu, dia hafal, dia ajar orang lain. Tetapi ia sendiri tidak mendapat faedah beramal dengannya. Dia tak buat pun. Dia dengar kuliah, dia balik cerita pada isteri dia. Tapi dia tak buat. Ini tanah yang kedua. Ya, itulah ibarat sebagaimana air hujan turun tadi. Dia menakung air saja. Untuk diri sendiri, tak ada manfaat apa. Manfaat untuk orang lain. Jadi kita fahamlah. Apabila ada perbandingan macam ni, aku nak jadi tanah pertama ke tanah kedua. Tanah pertama tadi, dia menyeduh air untuk diri sendiri dan dia juga menumbuhkan tumbuhan. Maksudnya diri sendiri pun dapat faedah, orang lain pun dapat faedah. Yang kedua pula, diri sendiri tak ada faedah, orang lain dapat faedah. Nah, cuba kita renung-renungkan pada malam ini. Kita kategori tanah yang keberapa. Ini baru kedua baru. Jadi tanah yang kedua ni adalah dia belajar ilmu, dia hafal ilmu, tapi dia ajar pada orang lain, tapi untuk diri sendiri dia tidak mendapat manfaat, bermaksud dia tidak beramal dengan ilmu yang dipelajarinya. Manusia yang hatinya demikian, kalau ia telah berbuat baik dari segi menghafal dan menyampaikan kepada orang lain, tetapi ia telah melakukan perkara yang buruk kerana ia tidak beramal dengannya. Sedang tujuan beroleh ilmu ialah untuk beramal. Ya? Sedangkan kita nak ilmu itu untuk kita amal. Sebab tu patah Arab ada sebut, ya, al-ilmu bila amarin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamal seperti pokok yang tidak ada buah. Kita tanam pokok 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba tak keluar buah. Buat apa tanam dah? Tebanglah. Kita tanam pokok ni tujuannya nak hasil. Nak hasil. Sebab tu ada kita baca buku dulu. Seorang sahabat, dia tanam pokok yang mana pokok tu berpuluh-puluh tahun baru berbuah. Kalau diikutkan umur dia tadi, memang tak sempat nak makan hasil. Apa jawab dia? Dia kata, aku makan hasil sekarang pun sebab orang dulu tanam. Jadi aku tanam hari ini dengan harapan generasi akan datang akan dapat hasilnya. Maknanya ada ketika kita tanam pokok ni, kita nak kita dapat merasai hasil tersebut. Ada ketika kita tanam pokok, kita rasa tak apalah, kita tak sempat pun, biar orang lain dapat faedah. Okay. Sebab itu masa kita beli pokok, kita tanya terus, berapa bulan dia keluar buah? Tanya soalan buah, pokok baru tinggi ni pun. Berapa bulan dia keluar buah? Ada setengah pula pembeli yang nak shortcut, yang dia beli yang ada buah dah. Contoh, sebiji, dua biji. Pergi beli buah mangga adalah keluar biji. Pokok tinggi ni baru keluar biji dah. Keluar buah dah. Yang tu dia nak. Sebab kalau boleh tanam tu, ada hasil. Hari ni tanam, 2-3 hari dapat petik dah buah dia. Contohnya cili. Beli cili kan. Ya, cili tu yang ada penuh dia punya. Daun sikit je. Buah, biji dia apa ni. Cili tu banyak. Ada juga di kedai-kedai kan. Ada orang tu dia minat macam tu. Dia minat kalau dia tanam pokok tu, nak hasil segera. Sebab tu dia belinya dah ada hasil. Ada setengah pula yang beli pokok benih. Dia beli biji je. Dia balik, dia semai. Akhir sekali dia tanam. Ya. Ada juga. Jadi macam-macam kategori lah kita ni. Ya. Jadi apabila kita bercucuk tanam ataupun kita buat benda baik ni, tak semestinya tu kita nak hasil yang kita dapat hasil. Tapi dengan harapan generasi lain dapat menerima hasil apa yang kita usahakan pada hari. Okey, itu kategori yang kedua, ya. Maknanya tak berapa elok lah.
Yang ketiga pula, tanah tak ada, yang dia sedut pun tidak, takung air pun tidak. Ha, macam mana? Di antaranya ada pula bumi yang tanahnya tidak beroleh faedah dari air dan tidak dapat menahannya serta tidak dapat menumbuhkan sebarang tanaman. Demikianlah pula hati manusia ada di antaranya yang tidak dapat menerima ilmu pengetahuan dan dengan itu tidak dapat beramal dengannya. Ya, tak dapat terima dan beramal pun tidak. Hati manusia yang demikian keadaannya adalah sejahat-jahat hati dan seburuk-buruknya, kerana ia tidak mempunyai bahagian langsung dalam kebaikan sama ada ilmu pengetahuan atau amal pengetahuan, amal perbuatan. Bahkan ia seperti haiwan, bahkan haiwan pun lebih baik lagi. Ya, disebut ya. Kerana haiwan itu tidak akan mendapat balasan seperti yang akan didapati oleh manusia yang demikian keadaannya. Jadi tiga perumpamaan yang disebut oleh Nabi SAW tadi, tanah yang pertama adalah tanah yang mana air hujan itu turun, dia sedut untuk diri dia, sedut dan juga dia menumbuhkan tumbuhan. Ini perumpamaan seperti mana orang yang belajar, dia hafal, dia beramal dan dia sebar pada orang lain. Ya, kalau boleh kita berada pada tanah yang pertama lah. Usahalah, cuba usaha ya. Yang kedua pula, tanah itu hanya menanggung air sahaja, tidak memberi faedah kepada diri sendiri. Perumpamaan seperti mana dia belajar ilmu, dia suruh orang buat baik, dia larang orang benda daripada buat benda tak baik, tapi dia sendiri pun buat benda tak baik. Dia sendiri pun tak buat benda baik. Dia suruh orang je, dia larang orang je. Dari sudut dakwah, kalau macam ni tak buat apa berkesan lah. Sebab dia tidak ada dakwah bilhal tu, dakwah melalui teladan. Ya, lebih-lebih lagi ibu bapa. Ibu bapa larang anak. Ya, tengok televisyen pukul 7. Okay? Tiba-tiba 6:50 tu ibu bapa dah dapat TV dah. Tak boleh. Eh? Larang anak pergi sembahyang dulu, pergi sembahyang dulu. Ibu bapaknya pukul 8 baru sembahyang. Ya? Jadi tidak ada contoh, tidak ada teladan, ya? Sebab dia suruh orang tapi dia sendiri tak buat. Itu kategori tanah yang dua. Tanah yang ketiga pula memang tak ada berlaku, ya. Takung air pun tidak, sedut air pun tidak. Ya? Ilmu pengetahuan. Jadi kita ni saya nampak dalam kategori yang pertama dan kedua je lah, ya? Kategori yang kedua masih lagi kategori yang kata apa, memberi manfaat lah, sama ada pada orang lain ataupun diri sendiri. Jadi pada malam ini kita berusaha lah ya, untuk menjadi tanah yang pertama tadi. Okay. Seterusnya dalam surah Yunus berkait dengan ni juga, ilmu pengetahuan ni juga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan ayat 42, wa minhum man yastami'una ilaika afa anta tasma'u summa walau kanu la yaqilun. Ada sebahagian yang mendengar ajaranmu, kata Allah Taala, ada sebahagian orang mendengar ajaran Nabi ini. Afa anta tasma'u summa, adakah kamu mampu memperdengarkan orang yang pekak walau kanu la yaqilun, sekalipun mereka itu tidak berakal. Jadi ayat ini menceritakan bahawa Allah Ta'ala memberi perumpamaan orang yang mendengar ini tetapi perangai dia tidak berubah. Ibarat seperti orang pekak. Lubang telinga ada. Bukan lubang telinga tutup. Telinga ada, lubang telinga ada. Tetapi apabila diberi pengajaran, seolah-olah tidak berubah. Seolah-olah orang pekak. Seolah-olah dia tidak dengar. Nah, macam itu. Seolah-olah tidak dengar. Gak ni kata orang pekak, kalau orang kata kita pekak mahu. Ha. Tapi Allah Ta'ala sebut itulah ya. Perumpamaan orang yang selalu mendengar ajaran kamu, yang mengikuti kuliah-kuliah kamu, tetapi perangainya tak berubah. Masih pada tahap yang lama. Masih dalam keadaan yang sebelum itu. Maka ibarat seperti orang yang pekak. Keluarga dia pun tidak berubah sebagai contohnya. Sebab apa ya, kalau kita lihat dakwah Nabi SAW pada peringkat awal dulu, dia ilmu ni dia mengalir. Apabila Nabi terima wahyu tu, dia balik rumah, siapa orang mula-mula? Isteri dia. Selepas isteri dia, orang dalam rumah dia, anak dia. Selepas pada orang dalam rumah dia tadi, siapa pula? Jiran-jiran dia. Keluar-keluar pada sahabat. Ilmu tu seolah-olah mengalir lah. Ya? Mengalir. Jadi kita hari ini pun kita nak seolah-olah ilmu itu
ilmu yang kita belajar ini, kalau boleh kita nak supaya ilmu tu mengalir. Contohnya pada malam ini, kita sebagai ketua keluarga, kita datang sini seorang-seorang. Apabila kita dapat ilmu, kita nak supaya ilmu tu mengalir, kita balik rumah, kita sampaikanlah kepada orang rumah kita, anak-anak kita. Cara nak sampaikan tu, terpulang. Cara nak supaya ilmu yang kita dapatkan tu supaya tidak hilang, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Ada setengah orang tulis, ada setengah orang rakam, ya, ada setengah orang hafal terus. Ramai hafal terus malam ni, ya. Macam-macam. Terpulang kepada kebolehan masing-masing. Ada setengah orang dia tak pandai nak petik isi-isi penting. Dia nak tulis belaka yang ustaz cakap, mana boleh lah. Kemudian ada setengah orang tu macam-macam lah, ya? Kebolehan masing-masing. Gunakanlah kebolehan, kepakaran masing-masing, ya, untuk nak memahami apa yang kita pelajari, ya, dan supaya ilmu itu tidak hilang, supaya kita ingat, ya. Maka kita gunakanlah apa dua cara untuk sampai kepada objektif tersebut. Sebagaimana saya sebut sebelum ni lah, ya, salah satu caranya tulislah. Sebab dalam surah Al-Alaq ada sebut ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baca pertama, ya. Kemudian ayat yang keempat tadi 'allama bil qalam. Pena, tulis. Ilmu ini apabila digabung, apabila kita belajar dan kita tulis, dia akan jadi kuat. Sebab itu orang yang hafal Quran, sebab dia hafal, dia pergi baca depan guru dia, dia panggil tasbih syafawi tu. Kemudian, tak cukup dengan itu, dia mesti melalui ujian bertulis, ya. Kalau kita belajar di mana-mana pun, ya, di masjid ke, di mana ke, kalau madah Al-Quran tu, selain pada kita tasbih atau dengarkan bacaan, maka diuji dengan ujian tahrir tulis. Selagi mana tak mampu menulis, ingatan tu bagi saya lah tak berapa kuat lah. Macam orang belajar bahasa juga, belajar bahasa, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, dia boleh cakap bahasa Inggeris. Broken, salah situ, tak pun. Tapi ada setengah orang dia boleh cakap, dia tulis, tak tahu boleh. Nah, bagi saya dia tidak menguasai sepenuhnya bahasa itu. Tapi kalau sampai tahap tulis pun dia boleh, bercakap pun dia boleh, insyaAllah lah dia dapat menguasai bahasa itu. Sebab kalau kita bahasa Malaysia pun macam tu juga, bahasa Melayu, bercakap boleh belaka. Tapi SPM bahasa Melayu macam-macam kita ni. Ada yang macam-macam lah, ya? Bercakap hebat lah ke? Tapi apabila SPM bahasa Malaysia, bahasa Melayu tu, macam-macam. Ada dapat satu, dapat dua, dapat tiga, dapat empat. Ada kredit, tak kredit, macam-macam. Boleh bercakap? Boleh. Tapi apabila diuji secara bertulis, tu ada kelemahan. Tapi kalau dua-dua tu ada ujian lisan, ada ujian bertulis, dapat menguasai dengan baik, insyaAllah lah, ya, dia dapat menguasai sepenuhnya bahasa itu. Jadi ilmu itu, kalau kita tengok ulama-ulama dulu pun memang dia suka menulis lah, budaya suka menulis itu. Sebab itu hasil tulisan dia sampai ke hari ini, Imam Syafi'i, macam lagi ramai lagi lah, Imam Nawawi dan sebagainya, yang menulis. Hasil tulisan mereka itulah yang kita rujuk pada hari ini sebab mereka menulis. Qayyidul ilmi bil kitabah, dia ikat ilmu itu dengan tulis, ya. Ikat ilmu ni kadang-kadang dia nak ikat juga. Kalau tak ikat dia lari, ya, dia lari. Jadi saya sebut tadi bahawa ilmu yang kita belajar hari ini nampaknya dia kurang mengalir. Dia kurang mengalir sebab contohlah pada malam ini saya pun, ini andaian saya lah, ya. Apabila kita dengar kuliah macam ni, kalau kita tulis sesuatu, kita balik rumah, mungkin kita sampaikan ataupun tidak sampaikan. Tapi kalau kita nak sampaikan, kita boleh buka balik buku itu. Tapi kalau kita datang selai sepinggan sahaja, ya, mungkin kita sampaikan juga. Tetapi kita akan sampaikan itu apa yang kita ingat sahaja. Apa yang kita faham dan kita ingat sahaja. Maknanya tidak menyeluruh. Jadi kalau kita nak betul-betul nak praktikkan untuk menyampaikan tadi, maka usahakanlah, ya, berapa, sama ada tulis ke, rakam ke dan sebagainya.
Sebab macam saya sebut sebelum, nak wudu aliman, jadilah kita orang alim. Orang alim ni apa? Dia belajar, dia faham, dia amal, dia sebar ilmu itu. Jadi kalau kita nak jadi alim, dia pergi kat rumah kita, tak apalah. Ya, kita belajar, kita amal, kita sampaikan orang dalam rumah kita tu. Jadi alim dia pergi kat rumah kita je lah. Dia pergi kat kampung tu ada orang lain pula lebih alim. Dia pergi kat negeri orang lain pula, dia pergi kat negara orang lain pula, dia pergi kat antarabangsa orang lain pula. Banyak kategori lah, ya. Jadi kalau kita nak berusaha ke arah itu, memang ada cara-caranya lah, ya. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Jadi kalau hafal ni memang banyak, tulis ni memang banyaklah dia punya kepentingan. Pertama, untuk nak mengelakkan kita lupa. Kalau kita ada lupa, kita boleh rujuk balik dan kita boleh hajar orang lain, ya. Itu antara kelebihan-kelebihan daripada apabila kita tulis balik ilmu apa ni, apa yang kita dengar lah. Seterusnya, ya. Seterusnya yang kedua, kaedah selain daripada perumpamaan, ketika mana dakwah di Mekah tadi adalah melalui kedua hasanah. Kedua hasanah ni apa, ya? Kedua hasanah ni adalah contoh teladan lah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sesungguhnya kana lakum fi rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Jadi kita hari ini kalau kita nak jadi ibu bapa yang baik, kena tengok Nabi lah. Kalau nak jadi peniaga yang baik, kena tengok Nabi lah. Bagaimana ajaran yang Nabi bawa. Sebagai contoh saya nak bawa di sini yang paling hampir dengan kita ialah kita sebagai ibu bapa. Kita sebagai ibu bapa ni nak menjadi contoh dalam rumah tangga kita. Contoh dalam segala aspek, ya. Dari sudut kehidupan kita. Cara kita makan, cara kita berkomunikasi, ya. Cara kita suruh anak, larang anak dan sebagainya. Semua itu termasuk kita sebagai contoh kepada anak-anak kita. Macam saya sebut tadi lah, kalau kita larang anak-anak kita sedangkan kita sendiri buat benda tu, maka tu tak ikut formula tadi lah. Okay. Contohlah kita kata, cara nak beri kasih sayang kepada anak, yang ni kebanyakan di kalangan kita ni silap lah, ya. Nabi kata, kalau kita nak beri kasih sayang pada anak-anak ni, cara beri kasih sayang itu mengikut usia, mengikut umur. 1 hingga 7 tahun, Nabi kata, beri secara kasih sayang. Kasih sayang, kita peluk dia, kita belai dia. Sebab itu anak-anak dah perlu dia menangis, si ibu peluk dia, dia perlukan kasih sayang, ya. Okey, 7 tahun yang pertama. Lepas 7 tahun yang kedua, cara kita ialah kita disiplinkan dia. Disiplin 7 tahun yang kedua. Maksud bermula 7 tahun, 8 tahun tu kan, kita disiplinkan dia. 7 tahun yang ketiga, kita tak boleh disiplin dah. 7 tahun yang ketiga, maknanya 14 tahun ke atas, kita mesti bersahabat dengan dia. Kalau kita guna disiplin juga, yang ni masalah. Kebanyakan dengan kita punca di sini. Apabila kita guna kaedah disiplin juga, sebab itu dia lari pada rumah. Sebab itu dia mencari orang lain untuk dengar masalah dia. Apabila dia ada masalah, dia cari kawan. Kalau kawan tu okey, tak apalah. Tapi kalau kawan tu apa? Kawan tu teman lelaki dia contohnya. Dia akan bawa, ya, pergi lari daripada rumah dia tadi. Sebab kita guna kaedah disiplin. Tapi kalau kita guna kaedah bersahabat, dia tidak, maknanya dia apabila ada masalah, dia cerita pada ibu apa dia, ya. Apabila suka duka, dia cerita belaka. Tapi kalau kita salah guna kaedah ni, suka duka tu dia cari orang lain untuk dia cerita. Jadi kita kena ikutlah apa kaedah yang Nabi buat ni. Sebagai contoh yang lain, ya. Kita dalam kehidupan kita ni, kehidupan sebagai ketua keluarga ni, ada ketika kita kena lembut, ada ketika kita kena tegas. Begitu juga dalam dakwah ni. Dalam dakwah ni ada ketika Nabi lembut, ada ketika Nabi tegas, ada ketika Nabi keras, ya. Apabila lembut tu lembutlah. Nabi maafkan, ya. Sebagai contoh kita kata apabila
Nabi berhijrah ke Taif. Maka mula-mula, sebab apa Nabi hijrah ke Taif? Sebab Nabi rasa orang Mekah ni macam tak apa nak terima dia. Kena cari orang luar lah. Apabila Nabi masuk Taif tadi, Nabi jumpa tiga orang ketua di Taif. Maka Nabi cerita tentang Islam. Maka tiga-tiga tadi tolak belaka. Okey, apabila dia tolak, sebelum Nabi masuk ke kota Taif tu, tiga-tiga ni pergi awal lagi masuk ke kota Taif. Dan dia mengubah budak-budak, kanak-kanak yang nakal-nakal ni supaya membalik batu kepada Nabi. Apabila sebelum Nabi masuk, dihujani dengan batu-bata. Sehingga berdarah lah kaki Nabi. Selepas itulah Nabi berdoa. Sehingga selepas Nabi berdoa, maka diutuskan malaikat. Diutuskan malaikat tanya, wahai Rasulullah, nak tak aku ambil bukit ini hempap ke atas kota Taif? Maka apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya ya Allah, berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku ini kerana mereka tidak mengetahui. Begitu pemaafnya Nabi. Lembutlah kita kata. Dan Nabi doakan kepada mereka juga supaya lahir zuriat-zuriat yang baik. Makna di samping maaf tu, doa yang baik-baik untuk mereka. Supaya lahir generasi tu, generasi yang baik, yang beriman. Itu pemaafnya Nabi. Selain pada tu, yang saya sebut sebelum ni tu, maksudnya yang letak punggung unta dan sebagainya, Nabi juga tidak membalas balik kerana Nabi berpesan kepada sahabat-sahabat, jangan lawan balik. Jangan lawan balik tu, kalau lawan pun kita tak akan menang waktu itu. Dengan tidak lawan balik lah, dengan akhlak yang ditunjukkan itulah, ramai yang tertawan ataupun tertarik dengan Islam, masuk Islam. Okay. Lembut. Ada ketika Nabi tegas, ada beberapa orang sahabat tak nak keluar berperang, Nabi tak nak jawab salam dia, maknanya ada ketika bertegas, ada ketika keras, itulah jihad. Jihad sebenarnya tujuan dakwah, bukan tujuan apa-apa, tidaklah tujuan dakwah. Okey, dalam saya nak bawa di sini, sebagaimana dalam sebuah hadis ada menyebut, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madajih. Nabi kata suruhlah anak-anak kamu tu sembahyang ketika berusia berapa tahun? 7 tahun. Disiplin, mula nak disiplin ni 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka tadi kalau tak sembahyang, wa hum abna'u 'ashrin, ketika mana 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajih, dan dalam kamu asingkan tempat tidur mereka. Kalau kita lihat di sini, muru auladakum, mana suruh anak-anak tu sembahyang pada usia bila? 7 tahun. Sehingga bila? Sebelum 10 tahun. 7 hingga 10 ni maknanya 3 tahun lah. 3 tahun tu suruh je. Dia sembahyang ke tak sembahyang ke, ikut dia lah. Yang penting masih waktu, suruh. Dia ambil wudu. Kepatutnya hari pula. Tak apalah. Dia ambil wudu, duduk atas jadah, lari. Dia ambil wudu, sembahyang 2 rakaat belum habis, cabut lari. Ikut dia lah. Yang pentingnya suruh. Suruh, ya. Selama 3 tahun. Kalau 3 tahun ni 365 hari, darab 3 tahun 1095 hari. 1095 hari, kalau darab 5 kali sehari, jawapannya 5475. 5475 kali kita suruh. Okey, kemungkinan tak sembahyang lagi. Kemungkinan besar dia sudah sembahyang dengan sempurna. Tapi masalah sekarang 10 tahun tak sembahyang lagi ni, masalahnya ibu bapa ni tak mampu nak suruh. Masalahnya tidak ikut kaedah yang Nabi suruh. 7 tahun tak apa, dia budak-budak lagi. 7 tahun itu, 7 tahun ini tak berapa nak suruh. Kita mengharapkan di sekolah saja contohnya. Di sekolah pun ada setengah sekolah tu lah, ada setengah-setengah sekolah lah, yang sesi petang ke, dia serahkan kepada pelajar tu sendiri untuk solat asar kan, contohnya. Dia kena pergi sendiri macam tu. Budak-budak ni kalau tidak paksa, tak suruh, macam tempoh 7 tahun tadi, 7 tahun yang kedua tadi, dia sepatutnya kena disiplin. Kalau tak suruh, seronoklah dia. Dia kena disiplinkan dia. Ada masa khas ni, dia jam berapa pergi sembahyang dulu. Lepas tu,
kelas lain pula. Tapi kalau biarkan, okey, ikut suka pelajar lah, ikut dia punya kelapangan pelajar lah, ya, itu menjadi masalah sikit lah, ya. Sebab tahap 7 tahun ke atas ni, dia dah 1, dia dah 2 ni, dia perlu didisiplinkan dia. Okay. Jadi kalau kita lihat apa yang Nabi suruh tadi, supaya anak-anak sembahyang tu suruh saja 3 tahun tu, satu tempoh yang agak lama. Dan kalau ikut jumlahnya 5,475 kali ni, satu jumlah yang besar, satu jumlah yang banyak kali. Okey, kalaulah begitu keadaannya, mungkin tak sempat lagi nak kita sampai kepada tahap yang kedua, pukul itu. Okey. Sebab tu apabila kita nak mendidik anak-anak ni, kalau boleh kita bacalah buku Tarbiyatul Aulad tu, ya. Dr. Abdullah Nasih Munwan ada terjemah dah yang sekarang ni. Buku tu dia ada berapa jilid, bahasa Arab 2 jilid. Tapi tak tahulah kalau bahasa Melayu ni terjemah. Bab mula-mula tu dia bukan cerita anak tu lahir. Bab mula-mula cerita tentang apa? Bagaimana kita nak pilih pasangan. Nak pilih pasangan bermula di situ. Sebab dia panggil apa, ya? Ibu itulah yang penting lah, ya? Maksudnya maknanya dia panggil apa? Kita lihat pendidikan anak-anak tu apabila lahir, mana didik tak? Smart sebelum tu. Sebelum tu lagi. Sebelum lahirnya dia kena cari dulu pasangan yang baik. Supaya lahir generasi yang baik. Okey. Tapi kalau baca buku tu dia adalah, ya, pendidikan anak-anak tentang akidah, pendidikan anak-anak dalam pelbagai aspek lah, ya. Termasuklah Al-jins, dia panggil apa? Pendidikan seks lah, lebih kurang, ya. Tapi pendidikan seksnya disebut dalam tu seperti pengasingan tempat tidur, masalah aurat, menjaga mata, ya. Dia jaga benda-benda tu dulu. Benda-benda tu lah yang kalau tak dijaga, dia membawa kepada mudarat yang lebih besar, ya. Kalau aurat terdedah, dia akan bawa kepada benda yang lebih mudarat, ya. Menjaga pandangan, masalah asing tempat tidur, banyak lagi lah, ya. Itu yang disebut dalam buku tu lah. Kalau pendidikan akidah pula, kalau kanak-kanak ni dia suruh hafal dulu, hafal dulu lah. Lepas hafal tu, sebab itu diberikan kanak-kanak ni suruh hafal nama Tuhan, suruh hafal nama-nama Nabi, biar masuk dalam kepala dulu. Selepas hafal tu baru dia belakang dia faham. Apabila dia faham, dia i'tikad, dia yakin. Apabila dia yakin, dia bukan panggil taklid buta. Sebab dia dah hafal, dia dah faham, dia pegang betul-betul. Itu kaedah dia, ya. Cara belajar akidah untuk budak-budak lah, peringkat pertama tu dia dah hafal dulu. Dia tak faham pun tak apa, dia masuk dalam kepala dia. Sebab tu kita ni kan, kalau kita hafal Quran, yang kita hafal waktu kita usia kecil-kecil dulu tu, dia melekat lama. Tak perlu kita ulang pun kita boleh sebut, ya. Nah, wadduha wallaili idza saja ke apa. Oh, kalau nak baca ayat-ayat yang panjang-panjang sekarang ni, kena ulang banyak kali. Nak suruh kita ingat betul-betul. Tapi kalau yang kita hafal waktu kita kecil-kecil dulu, seolah-olah kalau orang suruh jadi imam pun, kita tidak kata nak buka Quran, tengok sekejap ke tau. Kita terus boleh baca, kan? Sebab dia melekat lah. Itu usia kita kanak-kanak lah. Macam kita belajar bahasa juga, eh? Ketika mana Nabi Adam ini diutuskan ke atas muka bumi ini, wa'allama Adam al-asma'akullah, ya? Adam itu diajar tentang nama-nama. Sebab itu apabila kita nak belajar bahasa, belajar bahasa, kita hafal nama-nama tu. Nama, ya. Kalau kita tengok yang Quran tadi, Allah Ta'ala pun wa'allama Adam al-asma'akullah, diajarkan Adam itu tentang nama, objek. Kita nak belajar bahasa Arab, dia panggil apa? Isim dan fi'il. Ada di kalangan kita belajar bahasa Arab, isim tu apa? Nama lah. Kerusi, meja, kursiun, maktabun, mirwahatun, miftahun, kata. Itu mula-mula.
jangan mula-mula duduk belajar apa toroba syarif apa ni akala ya. Boleh juga, tapi biarlah belajar dari sudut nama dulu. Kalau kita nak belajar bahasa, ya, contoh kalau kita pergi negara Arab lah, dalam kepala kita ni kita hafal nama-nama dulu. Kita nak pergi masjid, saya nak pergi masjid, ana tu saya lah, nak pergi kau tahu apa masjid, kita kata masjid, ha, dia kata masjid tu sebab kita hafal nama tu, dia mudah sikit. Tapi kalau kita kata nak pergi mana, perkataan masjid tak ada dari kepala. Jadi antara kelebihan kita hafal nama dulu ni, kalau kita pergi tempat orang pun senang orang faham, ya, pejabat ke, ya, sekolah ke, apa-apa tempat, kalau nama ni dia, kalau kita cari pun dia lebih mudah, ya. Maksud saya macam itulah. Tapi sebab itulah kita belajar bahasa, bahasa Arab contohnya, kita maknanya dari sudut modul tu dia suruh hafal objek-objek dulu lah, ya. Objek-objek biar ada dalam kepala kita dulu, barulah disusuli dengan fi'il tadi, perbuatan, supaya ayat tu lebih tersusun dan cantik. Okay, jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, ada dua benda kesimpulannya saya sebut pada malam ini. Pertama, apa yang Nabi sebut tadi, apa ni, cara Nabi dakwah adalah melalui perumpamaan. Jadi dalam hidup kita ni, apabila kita nak bercakap tu, kalau boleh kita sebutlah dia perumpamaan tu supaya mudah faham, satu. Yang kedua, supaya orang tu apabila jumpa perumpamaan yang kita sebut tu, dia terfikir balik, dia ingat balik, dan dia boleh berubah, boleh insaf dan sebagainya. Yang kedua pula, contoh yang terbaik, menjadi contoh, role model ataupun teladan, ya. Kalau kita apa nak suruh orang buat benda baik, kita buat benda baik dulu. Kalau kita nak larang orang buat benda terbaik, kita tinggal benda tu dulu. Sebagaimana kita tengok dalam sebuah hadis tadi, tanam tadi, yang mana tanah yang pertama tadi dia belajar, dia hafal, dia amal, dan dia sebarkan ilmu itu. Moga-moga kita semua pada malam ini menjadi kategori tanah yang pertama lah, ya. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja pada malam ini. Moga-moga dapat memberi faedah pada diri saya dan kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.